Selamat datang kembali di channel Zakaria. Pembahasan kita kali ini adalah kota tiga agama ini tidak akan hancur jika kiamat terjadi. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Duduk manis dan selamat mendengarkan. Sebuah teori konspirasi seputar kemunculan planet yang akan menabrak bumi kembali terdengar. Planet X atau yang dikenal sebagai planet Nibiru disebut-sebut akan menutup bumi antara tanggal 20 November hingga 20 Desember 2017. Isu seputar ramalan kiamat sudah beberapa kali muncul di permukaan. Tahun ini saja, isu kemunculan planet Nibiru sudah sering mengisi laman-laman pemberitaan. Salah satu contoh, David Matt, penulis Planet X The 2017 Arrival, berpendapat bahwa planet Nibiru akan menabrak bumi pada 23 September 2017. Para ilmuwan membantah keberadaan planet tersebut. Tetapi Matt merasa yakin karena mengaku telah menemukan ayat kitab suci untuk mendukung pandangannya. Selain isu kemunculan Nibiru yang terus berulang, konspirasi lain yang mulai menyeruak adalah lokasi paling aman apabila kiamat tersebut benar-benar terjadi. Menurut seorang produser film dan ahli Nibiru bernama Yuval Ovadia, yakin akan ramalan yang didasarkan pada Injil menyebutkan Yerusalem adalah kota paling aman apabila Nibiru benar-benar menabrak bumi. Ia mengatakan, menurut kitab suci Yahudi lama, banjir besar yang terjadi pada zaman Nuh tidak pernah menimpa tanah Israel. Ia juga mengklaim, meskipun seluruh bumi benar-benar tergenang air karena hujan deras dan geyser mulai keluar dari perut bumi, semua itu tidak akan pernah mempengaruhi kota tiga agama tersebut. Banyak pihak yang percaya bahwa Yerusalem yang terletak antara Israel dan Palestina tersebut adalah pusat dunia dan menjadi tempat sang pencipta alam berada. Ovadia juga menyebut efek Nibiru akan mengakibatkan pergeseran atau kemiringan kutub bumi. Wilayah-wilayah yang dekat dengan lekat kutub akan terpengaruh. Meski begitu, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengatakan bahwa ramalan kiamat tersebut salah dan hanya mitos belaka. Pihaknya menyebut hal itu hanya tipuan internet dan menegaskan Nibiru atau Planet X tidak pernah ada. Fakta Planet Nibiru. Sudah lama Nibiru dituduh jadi biang keladi terjadinya kiamat. Konon, objek yang disebut sebagai planet X itu akan menabrak bumi. Akibatnya, ia akan menghentikan rotasi, membalikkan kutub utara ke selatan, mengganggu inti planet ini, membuat kerak bumi terguncang, dan akhirnya menyudahi peradaban umat manusia. Penulis Zecharia Sitchin kali pertama menulis Nibiru dalam bukunya, The 12 Planet, yang rilis pada 1976 lalu. Konon planet itu dihuni oleh alien cerdas, Anunnaki, yang kata dia menciptakan ras manusia dan adalah Nancy Leader yang mencetuskan Nibiru sebagai pemicu malapetaka pada tahun 1995. Ia mengaku tahu keberadaan planet yang besarnya 4 kali bumi itu dari makhluk ekstraterestrial di sistem Zeta Reticuli. Ramalan pertamanya bahwa akhir dunia pada 2003 gagal total. Kemudian dimundurkan pada 2010 lagi-lagi keliru. Di tengah marahnya isu kiamat suku Maya, Nibiru kembali tenar. Namun ketika tidak ada apapun yang terjadi pada 21 Desember 2012, ia kembali terlupakan. Belakangan,
Isu terjadinya kiamat dipicu Nibiru kembali mengemuka setelah desas-desus kiamat 29 Juli palsu belaka. Pencetus teori konspirasi mengaitkan planet X tersebut yang konon makin mendekati bumi dengan fenomena Blood Moon atau bulan merah darah yang terjadi pada 2016. Sebuah saluran situs berbagi video mengklaim penampakan Nibiru yang berada di samping Blood Moon telah tertangkap kamera untuk pertama kalinya di Pennsylvania, Amerika Serikat. Rekaman itu mengklaim Nibirulah yang sesungguhnya menyebabkan bulan berubah menjadi merah yang membuat fenomena Blood Moon yang sejatinya jarang berulang berapa kali tahun 2016. Astronom NASA sekaligus manajer program objek dekat bumi di Laboratorium Jet Propulsion The Newman mengatakan tak ada bukti tentang keberadaan Nibiru. Dugaan bahwa Nibiru bersembunyi di balik matahari juga disanggah. Kalau benar ia tidak akan bisa selamanya berada di balik matahari. Semestinya kita sudah melihatnya bertahun-tahun lalu. Bagaimana dengan tudingan bahwa NASA dan para astronom bersekongkol untuk menyembunyikan keberadaan Nibiru? Tak ada satupun cara di muka bumi ini untuk memaksa para astronom untuk diam.